I can't be your love, 'cause I'm afraid I'll ruin your life. Hai semuanya, kembali lagi sama aku. Hari ini kita lanjutin The Carrot Challenge. Dan walaupun kita videonya dikit ya yang nonton, tapi tidak apa-apa, aku cuma sebagai hobi gitu kan. Sims, karena suka main The Sims. Dan di video waktu itu kita sudah nge-edge up-in si kembar. Dan si kembar sekarang lagi tidur ya teman-teman. Habis ini kita mau ini guys, apa namanya? Urusin si kembar dulu nih, nanti mereka butuh apa gitu kan. Oke, mulai dari, ntar ya, aku harus skip-skipin dulu. Karena kalau nggak di-skip, suka nggak itu guys. Ntar. Buat si Brilly, dia butuh tidur. Ntar ya, habis tidur berarti dia butuh fun sama lapar juga. Kalau si, siapa ini namanya lupa kan? Chandra, itu dia butuh makan sama fun juga. Oke, sebentar ya. Ibunya kita suruh ini dulu ya. Bersihin toilet dulu di sini soalnya kelihatan kotor, habis itu nanti bisa take a bath. Nah, kayak gini. Aduh, ini tidak ada ya telepon-teleponnya. Karena zaman segini belum ada telepon. Nah, ini nih guys yang bikin aku kayak tanpa disengaja gitu ya. Ini bukan aku yang kontrol apa The Sims-nya. Itu kadang tuh suka ada pemberitahuan telepon yang kayak gitu-gitu. Nah, padahal kita lagi ini ya challenge tahun 1890 gitu. Kan belum ada telepon sejak masa kita. Tapi karena ya udahlah ya, aku udah berusaha untuk ini juga. Oke, jadi tuh si Agus tuh lagi bikin ini guys, pemahat gini. Mana sih? Nih ya. Oh iya, kalau apa namanya? Tempat. Ininya aku udah bikin tahu nih. Tuh, lihat. Jadi ini nanti hasil karyanya tuh ditaruh di sini. Ini kenapa ada Clay? Tara lihat ya, ini dijual aja gak sih? Tuh, lumayan 120 ya. Nah, ini jadi hasil karyanya itu ditaruh di sini. Ini udah gak bisa ya? Gak bisa ditaruh apa? Atau mejanya kurang gede? Nanti ya. Pokoknya kita taruh di sini, nanti hasilnya terus kalau misalkan ada yang beli ya tinggal kayak kasih tahu gitu. Nah, ini juga lagi di-sell-sellin teman-teman tuh. Lumayan. Terus aku tuh masih penasaran gimana cara apa namanya tumbuhannya itu berkembang dengan baik ya. Soalnya lihat nih, kualitasnya tuh normal aja, nggak ada excellence atau gimana gitu ya. Entahlah. Sudahkah dibersihin ya, ibu? Ibu cantik. Habis itu kita ini ya, anaknya dikasih makan tapi satu-satu. Dari ini dulu deh. Dia butuh di change diaper gimana? Atau kita wake up dulu? Wake up dulu ya. Udah kah apa namanya beresinnya? Tuh lagi dimandiin, lucu banget. Ini aku mau buat thumbnail sih sebentar ya. Eits, dah. Aku mau buat thumbnail. Thumbnail. Ibunya juga very playful. Lucu ya. Aduh, ini diapernya. Kita bersihin. Terus, kita taruh di sini ya. Kita akan kasih makan wortel, teman-teman. Emang butuh apa lagi sih? Butuh fun. Butuh fun. Sambil diajak ngobrol gitu. Anaknya gimana? Sini ya. Kayak friendly, small talk. Siti Yosa. Brenna was. Dia ingin explore lagi. Kenapa aku jadi cadel sih? Gak tau guys, apa karena aku gugup? Apaan gugup? Oh, dibersihin ya. Oke. Okay. Aduh, bapaknya kurang tidur lagi. Sebentar ya, Pak. Ini bersihin dulu nih anak kamu yang satunya nih. Bagi-bagi tugas ya, bagi-bagi tugas. Wake up. Terus kita bakal give a bed, Chandra. Ini apa ya? Kita udah aja main. Oh, kita harus ini, beliin mainan nanti ya. Hebat banget emang. Ibunya, bentar ya. Aku tuh lagi bisa nemuin kayak gini nih. Ya, kayak jamur. Ini tuh untuk apa? Ini lumayan guys, untuk bisa di apa namanya, dijual nantinya. Lumayan gitu kan. Terus kita bisa cari lagi nih di sini. Ini apa? Ini bisa kita explore. Waktu itu tuh
waktu aku main secara off, aku tuh sempat nemu kodok gitu loh, guys, di sini. Dan kodok itu bisa dipelihara, cuman aku jual. Aku kira tuh itu bukan kodok. Kejual ya sama aku, gak sengaja. Sedihnya ya udah, tidak bisa menemukan apa-apa. Guys, nih kodok nih. Coba nanti lihat. Ini makanan siapa? Made by Dion. Oh my God, kita ambil aja gak sih? Ini lebar banget ya. Bisa gak sih diambil? Gak bisa, guys. Mana ini? Gak bisa diambil. Kita upload aja deh. Ya ampun. Ini apa namanya? Put in crib. Urusnya emang susah ya. Ah, no, no, no. Tuh kan. Oh, guys, itu bukan aku yang ini ya. Dia dia yang ini. Ah, tutup, tutup. No. Kagak ada HP-HP zaman segini. Aneh banget. Tidur deh, tidur ya. Tidur, tidur, tidur. Tidur. Nih, tidur, sleep. Daripada hal-hal yang... Ayo dong, Pak. Bapaknya ngurusin dengan baik lah. Ini jadinya tempat tidur kadang ketukar-tukar gitu loh, guys. Ayo, ayo, wae. Tuh jadinya berkurang. Bagaimana ini? Kabar Chandra, ya ampun, kasihan banget kamu. Si Nal, dia lapar. Dia lapar. Taruh sini. Bapaknya ayo kerja sama dulu, Pak. Soalnya bininya lagi ini ya. Tapi kalian sadar gak sih kalau misalkan si Nur itu, apa namanya? Si Nur itu langsingan walaupun dia habis lahiran. Kalian bisa nanti lihat sendiri ya, perubahannya sangat berbeda gitu. Karena dia suka jogging, guys, daripada bapaknya gitu ya, suaminya. Lebih suka ini, istrinya yang jogging. Okay. Aduh, kurang tidur juga lagi bapaknya. Semenjak punya anak jadi kebanyakan kurang tidur. Apakah ini adalah simulasi di real life-nya mungkin ya kalau kita udah punya. Tapi gak gitu juga punya anak. Ya, emang kebutuhannya akan berbeda ya. Jelas kalau kita sudah punya anak. Java siang, guys. Bahwa Chandra is awake and the set mood. Jadi kalau bisa dibilang, Chandra ini orangnya baik yang mood swing. Lihat, orang udah teriak-teriak lagi. Oke deh guys, sekian aja ya video dari aku. Oh my God. Jadi ya bisa kalian lihat ini Chandra. Ih, temboknya menghalangi. Nah, so kalian lihat si Chandra lagi kayak nangis gitu ya. Aduh, aku nggak diperhatiin sama orang tua aku. Padahal orang tuanya juga capek gitu. Sekian aja video dari aku. Terima kasih udah nonton. Terima kasih banget yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Dadah!